malam kembali hadir ke hadapan Anda. Pemirsa, kondisi cuaca yang tidak menentu membuat para pengusaha kerupuk di kawasan Kenjeran, Surabaya semakin terpuruk. Pasalnya omset dari pembuatan kerupuk menjadi menurun. Hal tersebut terjadi lantaran produsen kerupuk ini hanya mengandalkan pengeringan dari sinar matahari. Tak memiliki alat pengering yang lebih modern menyebabkan para produsen kerupuk di Kenjeran hanya bergantung pada sinar matahari. Sinar matahari diandalkan untuk melakukan pengeringan kerupuk olahan mereka. Akibatnya, ketika cuaca tak menentu seperti saat ini, penghasilan mereka pun juga semakin menurun. Aminah, salah seorang produsen kerupuk, mengakui usahanya sangat bergantung pada cuaca dan sinar matahari. Toko itu kan kalau musim hujan kan agak berkurang pembelinya. Lain, kalau panas kan orang sering jalan-jalan gitu. Kalau hujan kan kalau nggak benar-benar pengen beli kerupuk nggak mungkin ke pantai. Meski begitu, Aminah tetap berharap agar cuaca yang tidak menentu ini segera normal kembali agar tidak membuat pengusaha kerupuk kecil semakin merugi.